Bayangkan dari Purwokerto ke Solo, tekan diri nih kak, sayang kita bukan cuma. Ini Pak Gubernur, kami tadi sudah banyak berdialog tentang apa itu perangkat desa, tentang itu Sugih Tanpa Bondo, tentang itu dan lain-lain. Tadi ketika jenengan baru sampai, kita lagi di tengah-tengah. Jadi semua orang ini golek awak dhewe. Kowe ada yang golek dalane awak dhewe sebagai lurah, ada yang golek sebagai bayan, ada yang golek awak dhewe sebagai gubernur. Coba. Foto karo saya dulu ya, Pak. Iki dadi bupati dadi nurut neting dolan. Jalan sapi kole. Tumoleh miang wuri. Kawonan wis satu. Jebul omahku wis satu. Ibuku wis satu. Alma materku wis satu. Atau sakit dalan. Kanti kontrang kanti. Kekit terang yang jarang. Perantam cetak otot. Otot ke atas parang tumati. Pak Ganjar, karena aku dapat banyak keluhan-keluhan karena lurah itu kepala desa, gara-gara dia dipilih dia merasa lebih penting dari cari yang diseleksi. Jadi kalau menghubungi RT apa nggak lewat cari langsung, katanya banyak gitu. Terus masih ngelek-ngelek kepala desa nih, atasan nih, nang desa-desa liyo, itu bener nggak tuh? Tapi saya sering dengar itu. Ya bener. Terus kalau bener, kalau ada jalan jogrok apa? Iya. Itu enaknya lapor ke Pak Lurah atau nulis di medsos biar viral. Kebanyakan kok nulisnya di medsos. Itu fenomena ini. Enggak, ya fenomenanya begitu. Kalau dia Pak Lurah Bukades tidak bisa dihubungi dalam kemarahan era sekarang, viralkan. Sah enggak? Oh, sah saja. Sah kata Pak Gubernur. Sah. Maaf ya, Mas. Kemarin itu kita dinilai oleh Kementerian Kemenpan RB. Pada saat saya disuruh paparan, mulai diadu dengan provinsi-provinsi lain, saya sampaikan. Loh, kalau Kemenpan hanya memberikan satu aplikasi namanya Lapor, aplikasi Lapor itu. Maaf, para juri, kurang. Karena kanal ini tidak dikenal oleh orang-orang di desa saya. Di desa saya tidak kenal aplikasi Lapor. Atau kalau di Jakarta sudah ada Clue. Tidak kena, kami harus sosialisasikan. Coba dibalik cara berpikir pemerintah. Bukan kita yang menciptakan, tapi apa yang ada di masyarakat kita optimalkan. Dan itu lebih murah. Apa itu? Itu. Saya buka sendiri, Anda datang, saya kasih tempat di provinsi. Tidak pernah ada yang datang. Ada telepon duduk, Mas Iji Ono. Telepon duduk itu. Tapi keringnya itu kira-kira sebulan dua kali gitu. Ini. Keringnya itu. Tapi tidak pernah dipakai. Ada SMS, ini untuk orang-orang tua yang handphonenya jadul, SMS, kita kasih. Ada WA kita kasih. Ada aplikasi saya sendiri, mau pakai internet, ada web-based, saya punya Lapor Group. Lapor Group sekarang kita cloning, dia menjadi satu platform untuk laporan. Bisa di-download di apa namanya Android. Tapi yang lain apa, saya sampaikan pada Yuri. Saya berinisiasi lebih dari itu. Kalau Anda hanya punya satu Lapor, tak temeni aplikasi Lapor Anda itu. Dengan telepon, dengan WA, dengan datang langsung, dengan web-based, dengan aplikasi, dan dengan medsos. Kenapa medsos? Karena di desa kenalnya si medsos. Maka Mas Desa. Orang bisa melapor, karena ini kita tanya nih Mas. Siapa yang punya akun Instagram, ngacung? Oke, toi Instagram, saya main duwe pasti. Facebook ngacung, lebih banyak Mas. Twitter ngacung, lebih sedikit. Jadi Instagram dengan Facebook itu ternyata yang tertinggi. Mereka lapor ke sana. Ini saya akumulasikan di satu sistem, adminnya saya taruh di sana, khusus untuk laporan kita teruskan, kita integrasikan. Kalau kemudian saya membayangkan kades, bupati semua mau, maka jalan itu begitu dilaporkan akan ketahuan ini jalannya siapa? Jalannya desa,
jalannya kabupaten, jalannya provinsi, jalannya nasional. Karena ini juga tidak dilaksanakan, gawe dhewe. Gimana cara gawe dhewe? Silakan di-download melalui Android namanya Jalan Cantik. Aplikasinya namanya Jalan Cantik. Apapun yang Anda laporkan, terpaksa kami jadi babunya untuk mendistribusikan. Wes gelem ra gelem plok enyoh Pak Kades, go Pak Bupati, ini nasional. Kami manage dari provinsi. Akhirnya kami juara satu gara-gara ini. Oke, mungkin terakhir kalau gitu, ini kalau ini keluhan beberapa tadi saya ngobrol-ngobrol ya. Karena banyak orang yang kalau datang mau datang ke ibu kotanya yang sebelah sana itu jauh gitu loh. Wong oh, iya. Kabupaten Ungaran. Kenapa kok ibu kotanya nang pinggir kok enggak di tengah gitu loh, gitu loh. Ya, ya, ya. Padahal kan ibu kota Indonesia aja mau pindah ke tengah-tengah gitu loh, gitu loh. Ini kok nyempil kan loh ibu kotanya kan loh. Iya, Pak Mas. Ini jawabannya apa? Tadi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati tak suruh, tak minta ngomong di depan tadi enggak ber. Itu nanti Pak Gubernur yang tanya gitu. Loh, apa? Ya soal ini kok pikir enggak soal ibu kota itu. Apa ibu kota? Katanya kenapa enggak dipindah ibu kota Ungaran gitu, kok enggak di nah, itu. Ya enggak, ibu kota itu barang relatif kok dikerjai gelut. Ibu kota itu mau dipindah di Ungaran nanti yang Kendal yo ngamuk, ya kan? Dipindah nang Kendal, mana malah njaluk Mas. Kenapa tidak di Banyumas? Ngono. Bojoku sendukung mau bojoku Banyumas. Lah kepripen lagi lah. Ibu kota ini dinding atau temen ya. Mangkana suwe banget, gila ini pada bodol. Lah gitu. Itu Banyumas. Mereka minta di Banyumas. Sudah, gak usah ngomongin itu. Sekarang kecepatan, kedekatan semuanya itu gunakan teknologi. Sudahlah. Tol juga cepat Mas. Tadi Solo, aku main ke Blasur. Jadi saya sampai di sini Pak Pakil tadi ya. Saya sampai di sini 7:30 Pak tadi. Kita telepon. Sepi Mas. Langsung muter. Solo sih. Bergi balik meneh. Oh, cepet tenang aja. Jadi rasa mikir ibu kota Jakarta yang masih dipindah. Tapi nih misalnya nang kini tadi enggak mau aku, ini kan rene. Kesini Mas. Sebenarnya yang menindas saya itu dua. Satu ya sampean sendiri. Yang kedua kades-kades sih. Oke, okay. Kades-kades. Okay. Pak Ganjar. Tadi saya ngomong juga kebanyakan dana desa itu kenapa harus berwujud fisik? Apa karena daya ukurnya gampang? Kenapa enggak untuk pemberdayaan misalkan menumbuhkan musik-musik tradisional yang diolah seperti ini? Karena rasa ini sudah lama enggak ada. Nanti kita cek. Musik kita tuh kaya Mas. Ini saya kembangkan dari musik-musik Banyuwangi, Bali. Moga Pak Ganjar. Mic-nya Mas Ganjar. Mic-nya Manitia. Samun, Mbak. What? Duduknya mana? Sini, bebas. Oh, di sini aja, Mas. Di sini. Enak wedangnya, tenang. Enak wedangnya, moga. Ini, moga. Ini serius. Oh iya. Kalau gue gini, Pak Ganjar nih diganjar di mobil tuh seneng. Upamanya nih, Bu Ganjar gak melu. Gitu. Juga kursi itu. Minta tolong kursi dong, satu lagi. Ini namanya Mbak Rini, tadi guru, seorang guru. Gue iya. Lagi maju. Oke, okay, Pak. Maju, Mbak. Ini mau kono, Mbak. Periko, Mbak. Oh iya, saya sebelumnya ngucapkan protes dulu, siapa yang mendesain poster ya? Kok Ganjar Pranowo ada di tengah gitu loh?
Saya kan cuma gubernur, aku kan presiden, aku naik buri. Janju arek tahu. Aku presiden naik buri ini. Nanti mas. Oh, nak wasterin di anu mas. Jadi nanti lah. Instagram, di Instagram. Ya, dipindah mas. Ya, dipindah. Mas Jiwa sih gede. Oke, mas. Iya, selamat malam Bapak Ganjar yang sudah dari tadi kita tunggu-tunggu kehadirannya loh Bapak. Warga Kabupaten Semarang ini begitu antusias menanti panjenengan ini. Siapa yang mau tanya, saya kasih 3 penanya boleh, laki-laki dan perempuan, biar imbang. Langsung nih dari Bapak Gubernur ditantang siapa yang mau tanya. Silahkan, dari penonton, iya mbaknya boleh maju ke depan. Nanti lah, rakyatnya. Saya mau dicik berdiri ya Bapak. Oh, iya. Ayo mbaknya satu, yang lainnya dari sebelah sini boleh. Cewek, cewek, cowok dong satu. Oke, boleh. Ya dari belakang sana maju ke depan masnya. Iya. Sini dulu mbak. Siapa nih? Satu lagi. Monggo silakan apa yang mau ditanyakan mumpung ada Bapak Gubernur terutama yang kaitannya tentang desa. Atau mungkin tentang pemerintahan boleh silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tandem Pak Presidenku sama Pak Gubernurku dan semuanya di sini. Saya ingin bertanya untuk Bapak Gubernur seperti ini Pak. Sebenarnya tujuan dari festival desa atau acara ini tuh apa? Ini kan membutuhkan dana yang sangat banyak ya Pak ya. Dan tadi udah disinggung sama Mbak Tejo bahwasannya dana desa atau desa yang seperti apa sih itu yang bagus itu yang harmonisasi ya, ya Mbak ya, yang harmonisasinya tuh sesuai gitu, sesuai dengan kebutuhan. Nah pertanyaannya saya, masyarakat di Kabupaten Semarang itu sudah harmonisasi atau belum sih seperti itu? Rakyatnya ya, rakyatnya bukan desanya, karena desa akan harmonis ketika rakyatnya sudah merasa harmonis seperti itu. Bagaimana kalau misalkan dana-dana ini dialihkan kepada mereka masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan gitu. Kayak misalkan butuh buat bayar utang, buat bayar kuliah, buat bayar apalah cicilan saya jadi keinget quotes dari Mbak Tejo. Bagaimana kalau di Indonesia ini orang-orang gak usah kaji tapi untuk menghidupi rakyat-rakyat yang tertindas seperti itu. Alangkah indahnya Indonesia ini gitu. Monggo ditanggapi sama Pak Gubernur sama Mbak Tejo juga. Dan satu lagi untuk Mbak Tejo, gini Mbak, saya mau memberitahu bahwasannya saya menemukan kenalan di Maiyah di Janjungkers itu, ini nyinggung tentang solidaritas ya, kerukunan umat beragama. Kalau Natal ya selamat Natal, kalau Lebaran ya selamat Lebaran. Tapi orang yang saya kenal ini itu adalah seorang agnostik. Lah ini saya mengucapkannya gimana lah? Tapi dia berasal dari Katolik. Tapi dia juga berkeyakinan bahwa sering di Maiyah, sering dia bersama-sama kita gitu. Nah itu cara pengucapan saya kepada dia selamat Lebarannya itu bagaimana? Terima kasih. Mau langsung dijawab? Jadi yang muni selamat Lebaran ngono wae. Lho sampean angel betul. Lho mikirmu angel mikirnya gampang kaya Mbak Tejo lho. Iya tau carane, gimana cara saya memberikan selamat? Ya selamat aja. Kalau dia seneng dia omongin selamat ya selamat. Pengen dia selamat. Kami tinggal di mana? Di Jandoi. Janganlah, Pak. Di Ungaran sini. Oh, di Ungaran. Iya. Di desa ini jenengan sudah terasa asik belum masyarakatnya? Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Sebutkan kira-kira 3 hal yang belum asik. Rasa nesu, wah, badem kopi loh. Rumah kayak gini loh, sudah kan gue ada nesu. Mesti orang gak dikritik. Apa? Sebutkan 3 yang kira-kira... Balik sama dia. Kok belum asik? 3 aja persoalannya, apa? Masyarakat sekarang itu apatis, Pak. Orang asal desamu aja masyarakat. Masyarakat desa ini masyarakat di desa saya itu apa? Kebanyakan apatis. Kenapa kok apatis? Karena masih memikirkan diri sendiri. Apa kan mikir uang dia? Iya, nanti boleh ini bisa disampaikan ke diri saya, Pak. Jadi coba yang desanya apa? Saya dengan
Gendanganan. Ya Pak, itu kos-kosan. Aslinya mana? Aslinya sama kayak Pak Ganjar. Gendi. Purworejo. Purworejo Gendi. Bener Gendi. Purworejo bener Sukowo. Sih, soal kos-kosan ya Pak Ganjar. Soal kos-kosan itu siapa? Iya. Membersihkan kos-kosan itu gampang, yang susah membersihkan kenangannya. Biar. Jadi gini Mbak, Sudarmo ini belum. Apa mereka apatis? Loh, kenapa mereka apatis? Kok yang dolanan gadget, kurang nonggo, ya kan? Sebentar, siapa di desanya yang masih ada petan, ngacung? Gak ada Pak. Banyak petan. Orang lebih seru gimana? Soalnya sekarang banyak membasmi kutu ya. Siapa yang di desanya masih ada kerik desa? Gugur gunung. Kalian mesti rata melu. Mahasiswa ya? Iya. Iya khas. Khas mahasiswa gitu. Protesnya banter nyambut gawe orang. Gosek. Ngene lho. Pada saat kritik, ya pada saat kritik yo rungokke sih, aku bali balekke apa sih mbok lakoni. Kira-kira kan ngono. Nih. Waktu saya di demo mahasiswa ruame banget ya. Ikut, Pak. Hah? Saya ikut. Halo, Vera. Kalau kamu ikut, kamu salah satu contoh mahasiswa yang bagus. Iya, Pak. Iya, enggak konsisten. Tapi saya penuh dengan cinta. Alah, apa? Serius kata manajer tadi. Ikut di depan kantor gubernur? Iya. Waktu saya pidato tahu kan? Tahu. Jangan rusak taman saya, setuju? Setuju. Bersihkan sampah, setuju? Setuju. Besok yang datang dua orang laki-laki semua dan kamu enggak ada. Be, kita tak kubah resik nang panggung, Be. Seneng banget, Pak. Ojo mulai nangis. Gak apa-apa, ada presidenku. Alah, presidenmu gak bisa nulungi soal ini. Sehingga bisa nulungi main aku, dong. Nah, pada saat itu kita sampaikan. Maka, apa sih dana desa boleh gak sih dibagi-bagi? Gak boleh. Ada aturannya, kalau duit negara baginya harus sesuai dengan aturannya. Tapi peruntukannya boleh gak? Tadi Mbak Tejo bagus, Be. Apa yang kudu fisik terus? Enggak, Mbak. Tapi memang di awal-awal itu rata-rata orang protes tentang kondisi desa. Satu, jalan buruk, betul enggak? Mesti fisik. Rumahnya orang mau ambruk, betul enggak? Muncul program rumah tidak layak huni. Terus kemudian muncul lagi. Nah sekarang setelah sekian tahun, ada agenda yang mulai diberikan kepada desa untuk apa? Pemberdayaan tadi itu. Udah betul. Dan tadi ada satu yang menarik. Bagaimana dengan berkesenian? Boleh, itu bagian dari pemberdayaan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mengatur soal itu. Ini ada Pak Wakil Bupati, ada Pak Sekda. Kabupaten pun sebenarnya juga punya program gitu, Pak. Ada bantuan kepada kelompok-kelompok kesenian. Sebenarnya ada. Tapi yang bisa merangsang orang untuk mau berkesenian itu gak banyak aktivisnya, mereka yang mau. Maka saya ngantuk-ngantuk, oh hari ini kota kelima yang saya datangi sejak pagi. Itu karena yang selalu saya merasa acung jempol pada panitia itu, iya caranya sampean nekak ke Tejo ini sampai sini. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ini pasti Mas, sekian kali jenengan tampil di sini, masyarakat anak-anak itu sudah mulai rindu, pikirannya mulai terganggu untuk mereka menampilkan sesuatu. Nah ini sebenarnya mestinya tumbuh oleh tutup. Tumbuh oleh tutup. Nah kalau kemudian ruang-ruang ekspresi begini bisa diberikan, bagus. Jangan ngomong duitnya Mbak. Ini duit terlalu murah untuk menciptakan sebuah keguyuban. Murah kayak gini nih. Bayangkan loh, sudah jam segini aku wis ngantuk sampai ora mulai-mulai. Ini sudah jam segini Anda kumpul, masih bahagia, masih teriak, masih tertawa. Itu keren. Itu mahal. Mahal.
Bagaimana kemudian ketika demo sampai bengok-bengok itu kan kalimatnya bagus, Pak. Selangkanganku bukan urusan negara. Lagi ada di mantune terus piye. Kayak gini itu kalimatnya oke apa tidak oke. Nah, kita mengedukasi bersama-sama. Nah, pada saat itu saya apresiasi juga. Gak ada yang ngamuk, gak ada yang marah, kita datangi baik-baik, mengutin sampah, membersihkan taman meskipun dua orang, tapi ya sudah representasi mahasiswa gitu kan. Mereka tidak ngamuk. Dan itu sebenarnya modal sosial yang kita miliki karena masyarakatnya enak. 140 perusahaan kok mau pindah ke Jawa Tengah ngapain ya? Maka Kang Emil di Jawa Barat ngomong, rezekinya Mas Ganjar, katanya begitu. Karena apa? Saya mencoba dibalik cerita yang mungkin tidak pernah tercover oleh media. Negosiasi dengan pengusaha, negosiasi dengan kelompok buruh. Pak Ganjar, kenapa buruhnya murah terus, Pak? Dan jalukmu piro. Kabupaten Semarang berapa, Pak? PMK-nya? 2.55 juta. Kurang nggak? Kurang. Lah jalur epiro seperti Jakarta, nggak perlu dipunjuli. Jangan 4 juta lah, punjulin yang perlu, 5 juta atau 6 juta. Pertanyaannya satu, perusahaannya bisa bayar nggak? Saya tanya Mbak Kofifa, Mbak di Jawa Timur itu betul nggak ceritanya? Katanya dari sekian perusahaan hanya 20% yang sanggup memenuhi kebutuhan itu. Ya kira-kira begitu. Loh, lalu tulisan-tulisan itu hanya macan kertas. Maka saya ajak bicara, kawan-kawan buruh, lihat tuh di kota Semarang, di Kabupaten Semarang, dibuatkan rusunawa rusunami, silakan buruh yang pakai. Maka pengeluaranmu untuk akomodasi dibantu oleh negara. Saya buatkan Transjateng masuk ke industri-industri, kamu bayar 2.000 perak, saya subsidi 10 miliar setiap tahun. Maka pengeluaranmu untuk transportasi, kamu akan berkurang. Apalagi, saya nggak bisa sekolahin anak, sebutkan ke saya, sekolahnya di mana? Kalau SD SMP pasti gratis, kalau orang gurunya, kepala sekolahnya minta duit, tak lapor ke Pak Wakil Bupati. Kalau kamu merasa tidak mampu, sekolah di SMA SMK urusan di gubernur, tak gratisin. Baik, sekolahmu beres. Apa nih? Kesehatan. Ya sudah, kesehatan sudah dijamin di BPJS, tapi naik Pak. Enggak. Saya sudah ngomong sama Pak Terwan, Mas, piye caranya BPJS kelas 3 jangan naik. Sebenarnya ini cara-cara berkomunikasi untuk membuat masyarakatnya bahagia. Untuk masyarakatnya senang. Nah caranya macam-macam. Cuma di balik cerita itu nggak pernah ada. Sekarang 111 perusahaan mau masuk ke Jawa Tengah. Agar kita bisa tumbuh ekonominya sejajar dengan yang lain-lain, ya kita tahan-tahan. Oh lingkungannya nanti terganggu apa enggak. Bengawan Solo tercemar kok. Para pencemarnya saya kumpulkan tapi nggak ngaku. Ayo pabrik tekstil siapa yang buang limbah ke Bengawan Solo? Nggak ada. Pabrik Ciu? Nggak ada. Nggak ada yang buang kok iwaknya mentem. Gitu kan. Mentem Ciu. Pabrik batik, ini kok ada catnya apa malamnya semua pewarnanya ke sungai? Oh bukan, nggak ada apa. Ternak babi siapa ini? Kulo Pak, kowe buang limbah ke Bengawan Solo mboten? Ya wes, nek urane sing buang, lah kok tercemar? Berarti sing buang demit. Gampang kok? Ada di Instagram saya. Yang buang demit. Sekarang mari pengakuan dosa. Terus ada Pak Polisinya. Pak Polisi karena nggak ada yang ngaku, besok kalau nemu, monggo dikecerek. Lah ini sudah saya kasih baik-baik nih. Nanti nggak saya kecerek lo ya, ngaku. Oh. Habis itu ngaku. Pak, saya Pak beritahu Pak. Buang di sungai. Iya Pak. Iya rambe baru cengar-cengir. Tapi saya hukum tidak. Tekstil. Jujur iya Pak. Soalnya ipalnya rusak. Kalau rusak saya perbaiki, tapi kenapa kamu nggak lapor? Saya iwaknya mati kabeh. Air mengalir sampai Jawa Timur, sekarang Jawa Timur ikut tercemar. PDAM di Blora kemarin nggak bisa diminum. Hampir satu minggu, 11.000 kakak. Dan kita nggak punya air. Padahal ini kebutuhan dasarnya. Ayo, siapa yang peduli? Ayo, mahasiswa tak tantang untuk demo ke Bengawan Solo untuk ngeresiki sampah. Kapan Nardo ngadung? Ini asik-asik aja saya. Nek gelem, ra gelem, ya tak garap dewe. Ini contoh, jadi bisa nggak ya dana desa dikembangkan? Oh super bisa, sangat bisa. Sekarang itu banyak kawan-kawan kades yang inovatif, yang kreatif membuat seperti ini, yang tidak hanya bicara fisik. Nah sekarang tinggal negosiasi sama Kemendes untuk nanti bisa
merealokasi anggaran yang tidak pada kepentingan fisik, yang kepentingannya mulai untuk yang sosial, pemberdayaan, dan pemberdayaan itu betul, itu paling penting. Karena kalau itu dia sudah berdaya, dia dilepas, dia akan mampu menyelesaikan persoalannya secara mandiri. Geser. Perkenalkan, nama saya Agus Riyadi dari Kecamatan Susukan. Mau bertanya tentang dana desa, apakah diperbolehkan untuk dialokasikan ke desa wisata misalnya? Boleh. Pembuatan desa wisata, terus bagaimana prosedurnya? Sampai kerjanya apa? Buruh. Mau membuat desa wisata? Ya kan, untuk menunjang pendapatan wilayah daerah desa wisata biasanya kan untuk apa ya? Mensejahterakan masyarakat sekitar. Jadi desa-desa bisa dijadikan desa wisata. Bisa Mas. Jadi jenengan berbicara sama kawan-kawan kades, terus kemudian biasanya ada Karang Taruna, ada anak-anak peduli, Pok Mas yang bagus. Saya arsitek. Saya jago Pak Masari, Pak. Saya kalau membuat konten untuk vlog itu, Pak, bicara pariwisata, oh jago. Umpama begitu. Tempat saya indah sekali. Wingi saya nilai yang di Kabupaten Semarang apa? Sepakung, Ondo Langit. Ondo Langit itu loh. Mendoyo ngono sekarang orang datang semua. Tapi saya tanya sama teman-teman kreatifnya, ini mau apa lagi? Pak, nanti kita putar Pak itu. Ondone muter ke sana, nanti kita kasih kaca. Loh, ini tebingnya bagus, kenapa tidak panjat tebing? Oh iya Pak, itu di bawah. Jual aja panjat tebing. Panjat tebing yang fun begitu. Sehingga nanti pengamannya lebih banyak, tapi tebingnya beneran. Sampai atas, finishnya di Ondo Langitnya. Oh itu menarik. Kemudian ayunan itu, safety-nya udah bagus. Anggarannya bisa nggak dari dana desa? Dana desa bisa disisihkan. Tapi kalau Anda hanya meminta, menjauh ya Mas ya, Mas Agus. Kalau, ini aku mungkin dibandani sekolah dana desa dok, yuraiso. Maka perlu studi banding. Studi bandingnya kemana? Umpama Umbul Ponggok. Umbul Ponggok itu sudah kerjasama dengan bank, utang, dihitung betul berapa wisatawan yang masuk, iso buat cicilan, dan hari ini terbesar pendapatannya se-Jawa Tengah minimal. Kalau se-Indonesia kayaknya masih kalah sama Bali. Kira-kira dia nomor 2 atau nomor 3. Tapi terbayangkan nggak sekarang, satu bulan dia 1 miliar lebih. Dan dia berikan itu untuk program beasiswa sekolah di masyarakatnya. Programnya satu rumah tangga satu sarjana, maka masyarakat menjadi pemilih. Nah biasanya kesalahannya adalah, Pak saya bisa buat anu loh Pak, desa wisata, buat bumdes Pak. Terus piye? Ini Pak saya ajukan proposal minta dibantu. Nah nek ngono mbahku ya iso. Nah sekarang caranya gimana Pak? Saya jodohkan mereka dengan mahasiswa. Sehingga saya ketemu anak arsitek dari Sugio Pranoto. Pak Ganjar, saya ini punya keahlian, saya pengen bantu gimana? Saya mau TA ini, tugas lagi. Yus ngene weh, di Pemalang itu ada desa yang lagi mau di develop untuk menjadi desa wisata. Garapan landscape-nya, digarap Mas, tebelnya segini. Dan waktu dia lulus, dikasihkan ke sana, proposalnya dikasihkan ke saya, itu langsung pingsan semua. Karena anggarannya menjadi sangat besar. Saya bilang, gak usah pingsan, santai aja. Kamu dikecilkan programnya, terus kemudian dicarikan yang tidak semua persis seperti yang dimaui dengan mahasiswa ini, tapi kawan mahasiswa ini sangat serius membantu kami. Sekarang saya nggak punya keahlian itu Pak, dia saya minta kerjasama dengan rektor, minta mahasiswa KKN-nya tidak pernah putus datang terus ke situ, sehingga mahasiswa datang kerjakan yang tahap ini, yang kedua ngerjakan ini, ketiga ini gratis. Atau barangkali ketika saya dulu dimarahi tiap hari di demo soal semen Rembang. Sampai hari ini saya nggak pernah mau datang ke semen Rembang. Karena di rootnya menurut saya ngaku sih saya. Silahkan kalau Anda ngaku sih, Anda punya urusan saya seumur hidup sama saya. Saya minta saham 5% diberikan kepada masyarakat di sekitar desa dalam bentuk bumdes. Maka masyarakat sekitar itu akan menikmati industri yang berdiri di sana. Yang dulu tidak punya air, sekarang punya air. Yang tidak punya pekerjaan bisa bekerja. Desa mendapatkan tambahan pemasukan secara ekonomi. Dan kemudian dia akan olah itu untuk mesejahterakan rakyatnya. Pak Ganjar, ini sudah mulai uji coba produksi. Saya minta Pak Ganjar untuk meresmikan. Maaf,
sampai kapanpun saya tidak akan pernah datang kecuali janjimu pada saya, pada masyarakat kamu penuhi. Tidak bisa. Presiden bicara, Erick Thohir hari kedua telepon saya sampaikan secara terbuka. Nah ini saya jadikan satu model. Maka tadi teman-teman kader juga bilang, mungkin kalau ada jalan tol, tanahnya nggak usah dijual. Saya minta itu dikonversi menjadi saham dan itu menjadi milik saya. Gitu. Mau ya? Mau. Oh, ini saya proposal ini serius ini. Ini guyon maton ya. Saya sampaikan pada Pak Presiden. Bisa ya Pak Gub? Loh, sudah ada Pak. Participating interest 10% yang di perusahaan minyak itu sudah ada 10%. Tapi kan kami nggak punya duit Pak, 10% bayar sehati dan nanti digendong dulu. Gimana cara gendongnya? Setiap keuntungan tiap tahun kamu nggak dikasih. Dipakai untuk membeli saham. Maka jangka panjangnya Anda owner. Anda dapat duit terus. Dividen. Wah, bisa ngontrol. Maka saya diajari orang dulu, pagar mangkok itu lebih hebat dari pagar tembok. Paham ya? Jadi kalau jenengan duwe kebon, masyarakat dikasih makan di situ, ikut bekerja, dia tidak akan mencuri. Tapi kalau Anda pagari, dia minta satu ranting saja di perhutani, gak dapat, malah dipenjarakan, dijarah. Tulisannya apa toh mas? Gulo. Alasnya itu tulisannya hutan negara. Lho ini bahasa Jawa lah, wae dhewe iki alas negara. Wis ngono negara kabeh, negara kabeh. Nah, itu 98 negara kabeh. Ngono kuwi. Dibalik manajemennya diganti pagar mangkok lebih hebat dari pagar tembok. Muncullah LMDH. Muncullah masyarakat-masyarakat sekitar hutan yang dikoordinasikan. Jadi bisa enggak dana desa? Bisa, Mas. Jadi kalau jenengan pengen buat sama teman-teman, wah ini tempatnya menarik, pariwisatanya bagus, ini mesti kita buat seperti itu, bisa digunakan. Cuman gak banyak. Maka cara pembiayaannya nanti kalau berkenan, kalau ada yang serius, nanti saya pandu. Nanti tak jodoh-jodoh ya dengan mereka-mereka yang punya keahlian. Gitu, wah desa ini maju. Ya terakhir ya. Sampai ini dulu, ini raiku ngantuk raja nih. Dulu ya? Alhamdulillah. Ngene piye ngantuk. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kami dari Puncak Merbabu sana Pak, Desa Batur. Batur, Kecamatan Sanji. Kami mewakili dari tokoh-tokoh masyarakat di Desa Batur bukan karena ada dana desanya, cuman kita proses atau punya kretek ini sudah kurang lebih 15 tahun yang lalu Pak, kaitannya dengan Desa Batur yang terlalu banyak jumlah dusunnya sekabupaten Semarang, bahkan terlalu luas. Ada pemekaran? Iya, kita minta petunjuk untuk pemekaran itu kalau... Kok petunjuknya kurang ngerti caranya? Itu Pak, iya. Jadi kan mewakili tokoh masyarakat? Iya. Oke, pertanyaan saya sebelum saya jawab itu, kira-kira si tokoh masyarakat itu yang menokohkan siapa ya? Bahwa dia adalah tokoh. Kira-kira siapa mas? Ya kita ngumpul di forum aja. Hah? Kita ngumpul di forum aja gitu. Di forum mereka ya. Sepakat dia tokoh gitu? Bukan. Oh lagi ya? Bukan. Kita ngumpul bersama untuk membahas kondisi Batur yang... Oh berarti tidak sama tokoh, sama ya. Masyarakat. Ya, oh, di, ya dianggap itu seperti itu Pak. Ya, jadi ya. Kami kalau masih ada peluangnya, kita minta, kami minta petunjuknya. Gampang itu tinggal jenengan gawe usulan karo Pak Bupati ya. Mengono kuwi tok. Lah disetujui karo ora ya Pak Bupati. Gitu. Nah, cuman saya mengingatkan. Saya pernah punya pengalaman memekarkan provinsi dan kabupaten. Alasannya terlalu luas. Alasannya terlalu banyak. Nah, kemudian dalam perkembangannya mekar-mekar tahun 99 itu terus dihitung. Dievaluasi, sebenarnya setelah mekar itu daerahnya tumbuh bagus atau tidak. Ternyata sebagian besar tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus. Maka dibalik cerita mekar itu ada spirit yang bagus banget ingin membantu daerahnya. Tapi ada yang kepingin jadi kades. Di tempat baru, biasa. Ada yang pengen jadi bupati. Ada di Cilacap sama Brebes. Itu kencengnya minta ampun kenceng.
Sampai nek tak delok-delok kita wong iki meh pengin dadi bupati. Sampai pengin dadi bupati, Mas. Mas juwe nang ngene, Mas. Merasa pemekaran. Karena mekar itu nanti kalau tidak disiapkan dengan matang itu bahaya. Sudah terlanjur lahir enggak bisa ditarik. Meskipun di undang-undangnya itu ada tulisannya gini, dalam hal itu gagal maka akan digabung lagi. Wes ora iso dibalekke. Cuma tunggu arit, curit, pacul gitu. Tapi kalau desa nanti akan banyak ukurannya, enggak terlalu sulit, itu tinggal datang ke Pak Bupati nanti digaji apakah benar bebannya itu agak berat untuk dikelola, jenengan ngobrol baik-baik, terus kemudian diukur satu persatu dari berbagai indikator yang mesti dipenuhi. Nah setelah itu bawa ke DPRD, jadilah biasanya perda ya, pakai perda, terus kemudian desanya mekar, kira-kira gitu. Apa nih? Eh, langsung aku kerungu nang ini. Masyarakat di Merbabu ini. Anak kuenya keloro nak muni kabeh. Cek cek ya. Di wilayah Merbabu ini kan yang kawasan yang dikelola oleh pihak Taman Nasional, Pak. Cuman Merbabu ini sebagai menara air di wilayah kami, bahkan sampai ke Salatiga. Kaitannya dengan masyarakat kami yang 90% ini sebagai petani, ketika musim kemarau ini memang sangat membutuhkan air. Artinya kita butuh embung, Pak. Padahal embung itu mestinya lahan yang kita butuhkan, lahan yang ada di atas lahan itu. Artinya di kawasan Taman Nasional. Kami mencoba untuk koordinasi dengan Taman Nasional, ternyata belum ada aturannya. Apakah dari Bapak selaku pemangku di Jawa Tengah ini bisa untuk membantu kaitannya dengan kepentingan masyarakat petani di wilayah kami, Pak. Terima kasih. Sebenarnya kalau itu terlalu praktis sih, bisa kalau sudah darurat banget buat embung ya. Kejadian Jemblung itu, Banjarnegara itu karena juga dibuat embung di atas. Karena kita ilmunya tidak terlalu dalam, tanahnya ini lembek. Bahkan tanduran-tanduran pinusnya itu padat. Maka ternyata dibuat tanduran yang banyak, dibuat embung, tanahnya ini ternyata tidak kuat, melorot semua ini. Itu kejadian di sana. Mudah-mudahan di Merbabu tidak. Yang kedua, kalau di hutan lindung nggak boleh. Kalau pinus dugaan saya hutan lindung itu pasti sudah produksi. Kalau lindung biasanya tanamannya bukan itu, masih yang lama, atau mungkin sudah rusak ditanami lagi. Nah. Kalau itu wilayahnya memang butuh izin khusus, kemungkinan tidak harus di tempat itu, bisa bergeser di tempat lain, namanya pinjem pakai. Pinjem pakai, jadi jenengan bisa nulis surat untuk pinjem pakai dibuatkan embung. Kalau tidak, si pengelolanya, perhutani ya? Taman Nasional. Oh, Taman Nasional. Ya, Taman Nasional. Nah, kalau enggak meminta Taman Nasionalnya yang membuat, itu miliknya dia. Kami hanya menggunakan saja. Nah, itu permohonannya dua. Pinjem pakai, jenengan meminjam, memakai, membangun, menggunakan. Yang kedua kalau nggak boleh, ya sudah Pak, jenengan yang buat, tolong dibuatkan untuk wisata, silakan dikelola sendiri. Saya hanya memanfaatkan airnya saja. Nah, jenengan pilih dua cara yang ini. Begitu ya? Ya. Oke, makasih Bapak Ibu, teman-teman. Ini adalah obrolan yang singkat, cepat, menarik gitu. Jadi pembangunan di desa-desa dengan segala inovasinya itu sebenarnya ada peluang. Bapak Ibu kawan lebih kreatif. Pesan saya sebenarnya satu aja, jangan dikorupsilah, jangan dikorupsilah. Ya. Dengan segala cara jangan. Masyarakat itu kalau sudah mentok, lapornya ke saya. Urusannya nang desa cilik banget, lapornya nang aku kudu telepon Pak Bupati, kudu telepon Kadesnya katun. Maka tingkatan pemerintahnya enggak. Nah, pemerintahan ya, yang tapi bersih. Tapi menurut saya itu risiko jadi gubernur. Jadi ini KB gak wakil dengan gubernur terus nang sopo. Pasti Allah. Pasti Allah. Wakilnya. Ya enggak, presiden kan nanti. Pertama ke gubernur dulu baru ke saya gitu loh. Bapak Ibu, saya kira itu saya minta maaf kalau tidak bisa menemani Mas Tejo sampai selesai biar dia nyanyi menghibur panjenengan. Setuju betul? Setuju Mas. Enggak, aku enggak setuju, pasti bubar menonton. Enggak mungkin. Om Samin sing ditunggu jenengan duduk aku kok. Wis pokoke ngono wae. Saya pengin nyangoni saya dan teman-teman dengan lalebay. Tolong Mas Ganjar ingat ini suasana ibu jenengan.
kalau yang bukan ibu kalian semua. Mudah-mudahan dengan ini, mudah-mudahan Mas Ganjar makin tawaduk, makin ini memimpin kalian semua di Jawa Tengah. Mari dengarkan suara seorang, tolong Mas Ganjar ingat-ingat ibunya di forum ini melalui saya. Anakku, anakku sing gagah, cobi jernangis sun kentong sun lelo lelo. Wiwit bang-bang wetan Ganjar wis tanpa selo, saloko unine kepodan nganti jong wengi. Kui ngehutang kowe Ganjar, matur nuwun rawuh. Terima kasih.